Atta Aurel kecewa lantaran Fuji Utami alias Fuji tak hadir di acara pernikahan Torik Halilintar. Seperti diketahui, sebelum berpacaran dan akhirnya menikah dengan Aliyah Masaid, Tarik Halilintar pernah berpacaran dengan adik ipar mendiang aktris Vanessa Angel, Fuji Utami selama satu tahun. Sebelumnya, tanpa tahu siapa netizen yang ramai menghujat Aliyah Masaid hingga terjadi kehebohan dan saling melempar komentar kebencian, Fuji meminta maaf. Banyak yang bilang Alia dihujat perkara mungkin fans-fans aku, I'm so sorry, kata Fuji dikutip dari Youtube Rachel Venya. Maaf ya kalau misalnya kesannya bawa-bawa kamu, maaf ya Alia kalau misalnya banyak ramai nyangkut pautin aku sama kamu, enggak pernah sengaja-sengajain, berniat juga enggak pernah, ujar Fuji. Karena itu, Fuji mengingatkan penggemarnya atau siapapun itu yang bertindak seolah mengatasnamakan dirinya. Makanya play AC fans aku atau siapapun itu yang menggunakan nama aku untuk membela aku, komennya menyerang dia, aku enggak enak, ucap Fuji. Model dan kakak dari kreator konten Fuji, Fadli Faisal, tampak hadir dalam resepsi pernikahan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid, di Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Juli 2024. Kehadiran Fadli di resepsi tersebut seolah menepis rumor yang menyebut hubungan mereka tak baik-baik saja sejak Tarik Halilintar putus dari Fuji. Fadli yang datang sendiri di resepsi tersebut tampak mengantre di antara tamu undangan lain sebelum akhirnya mendapat giliran bersalaman dengan pasangan pengantin baru. Dari video Tarik Halilintar, tampak Tarik membuka tangan siap menyambut Fadli. Fadli dan Tarik kemudian saling melompat kegirangan saat berpelukan. Setelah memeluk Tarik, Fadli juga terlihat bersalaman dengan Aliyah yang menyambutnya dengan senyuman lebar. Mereka bertiga juga sempat foto bersama, selain itu El Rumi terciduk menggandeng Syifa Haju saat menghadiri pernikahan sahabatnya, Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid. Keduanya pun diakini sedang berpacaran. Hal ini tentu sedikit mengejutkan publik, mengingat El sebelumnya ramai dijodohkan dengan Fuji oleh warganet. Meski tak ada postingan resmi di Instagram keduanya, tetapi banyaknya foto dan video Shiva digandeng El Rumi seolah mengonfirmasi hubungan keduanya lebih dari teman. Apalagi, Shiva juga baru saja putus dari Rizki Nazar. Sepertinya, sosok Shiva memang memutus perjodohan warganet antara El Rumi dan Fuji. Terlebih Maya Estianti sudah memberikan kode sosok pacar El Rumi akan terungkap di acara pernikahan Aliyah dan Tarik. Di kawinannya Ahel sama Tarik, El jalan sama siapa yaitulah pacarnya kira-kira papar maya dalam siaran langsung di Instagram pribadinya. Mengenai itu, menarik melongok perbedaan latar belakang pendidikan dan karir Fuji versus Shiva. Fuji diketahui menempuh pendidikan di SMA Negeri 32 Jakarta. Usai lulus, adik ipar Vanessa Angel ini melanjutkan pendidikan S1 dengan mengambil jurusan ilmu hukum di Universitas Udayana, Bali. Namun, Fuji diduga tidak melanjutkan pendidikan S1 di Bali hingga lulus. Hal ini terlihat dari lama pangkalan data pendidikan tinggi hingga tahun 2024.